Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ofik, Okefik dan juga Diva. Tentunya di Fikcip, Ofik, nyicip, 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 sampai kenyang. Enya. Kali ini kita mau, ini nurutin Diva nih, dia lagi nyari-nyari makanan Korea karena dia lagi demam drakor. Iya, karena ngelihat itu siapa Lee Min Ho makan itu, jadi pengen aku. Nah, sekarang kita mau datengin, ini ke daerah Condong Catur ya Diva? Congcat ya, kalau bilang orang Jogja bilangnya Congcat, padahal Congcat. Daerah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya kita sudah ada di Bokosipo. Pinggir jalan, tapi dia masuk lagi dikit ya, masuknya cuman tempatnya masuk itu, bukan tempatnya di pinggir jalan. Nah, kita mau cobain, yaitu apa, Div? Topokinya. Oh, topokinya. Kamu lagi ngeliat topoki. Iya. Jadi kita tadi search di Instagram, kita cari topoki di Jogja, ternyata adanya di sini. Sini. Topoki, dan juga, apa tadi, Div? Ada, apa yang wings? Chicken wings. Oh, chicken wingsnya juga, oke. Okay. Tapi sausnya saus yang... Saus apa? Saus Jepang? Korea. Oh, Korea. Ini kan makanan Korea. Sausnya saus Korea, dan juga aku mau nyobain bobacanya. Seperti apa bobanya, apakah seperti cacun? Langsung aja yuk, kita kesana. Selamat sore, Mas. Datang banget kalau kita sore ya. Oke, okay, Mas, ini saya kan lihat di Instagram, ya kan? Taunya kok ngiler banget langsung, dan si Diva ini juga lagi ngiler, mau coba topoki. Iya. Nanti di sini ada menu spesial topokinya. Topoki ya bagi topok kanan kiri. Topokinya apa, Mas? Rice cake. Jadi dia dari tepung beras. Dari tepung beras. Ya. Oke. Okay. Oh, dari tepung beras. Terus abis itu di kalau topokinya nanti direbus. Kayak gini. Iya. Oh. Terus pakai saus gochujang. Saus apa, Mas? Saus gochujang. Gochujang. Saus gochujang. 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 Gochujang Lee Min Ho. Dia sedikit pedas. Oh, agak sedikit pedas. Oh. Oke. Okay. Terus kalau chicken wings-nya apa, Mas? Chicken wings-nya kita ada 3 rasa. Honey, spicy, barbecue. Ada honey, spicy, barbecue. Ada kombinasi. Kombinasi? Honey, spicy. Honey, spicy. Yeah. Kalau honey bunny enggak ada ya? Gak honey ada. Bunny. Oke, okay, Mas, kita pesan yang ini, topokinya sama chicken wings. Sama minumnya kita pesan yang bobacha. Bobachanya apa, Mas? Salted caramel. Salted caramel. Ini ada. Iya, ada bunyinya. Ada banyak pilihannya ya. Ada original, Tahiti green tea coklat, red velvet, dan juga ada salted caramel. Topping tambahan ada cream cheese dan juga boba. Yang spesialnya apa nih, Mas? Oh, di sini the best sellernya. Red velvet sama salted caramel. Oke, okay, itu satu-satu ya. Saya pesan itu satu ya. Nanti kita tunggu di sini aja. Oke, okay, Mas? Thank you. Kita sambil tunggu ya. Kita menunggu menu ini datang. Enak loh, nyore di sini sambil snack bener-bener. Korea gitu kan. Ini di pinggir jalan. Kalau kalian dari Terminal Condong Catur, kalian lurus aja, nanti agak belok ke kiri, lurus lagi, nanti ada belokan ke kiri, kalian belok. Atau lihat di deskripsi, di sana ada alamatnya ya, dan juga ada share location-nya, oke? Okay? Jadi kita tadi pesan bobanya ya, ini yang red velvet. Ini
ini salted egg. Dan ini yang telur asin, salted caramel maksudnya. Iya, oke. Ini yang red velvet. Ini yang green tea. Dan ini? Ini salted caramel. Salted caramel. Kita cobain dulu deh. Aku mau cobain yang red velvet nih, the best katanya. The bestnya red velvet nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bobanya juga kenyal ya, nggak keras gitu loh, nggak keras dan nggak lembut, gampang hancur gitu loh, maksudnya nggak keras banget. Dan ukurannya pas, biasanya kan ada yang kegedean gitu. Iya betul. Seger banget pak. Nah yang ini kedua ya, aku mau cobain yang green tea-nya nih. Banget. Mandeup. Mantap. Apa sih ini yang green tea seger banget nih. Bisa wah. Dan green tea-nya pas banget ya. Enggak terlalu pahit. Enggak terlalu manis. Ini juga enggak terlalu manis. Selanjutnya kita mau coba chicken wings-nya dulu. Jadi ini ada apa aja mas? Ini chicken wings yang spicy. Spicy, ya betul. Terus ini yang honey. Honey. Jadi ada dua. Betul. Ya. Betul. Aku mau coba yang ini dulu ya, yang spicy. Chicken wing spicy. Oke, ini kita coba. Langsung kita bongkar. Ini yang madu, honey. Jadi ini ya mas, maksudnya chicken wings-nya itu apa dagingnya itu tebel. Seporsi ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya 8 juga. Dan bumbunya itu. Coba ya, ini sekarang saya enak. Coba yang honey. Tadi kalau yang ini pedas. Kalau pedas. Pedasnya pedas. Tapi pedas banget. Enggak terlalu. Nah, masuk lagi mati. Kalau yang ini. Gurih. Manis. Ya. Manis. Tapi saya suka yang ini, yang pedas. Saya suka yang pedas. Yang pedasnya enak banget, sumpah. Ini yang pedas nih, enak banget. Pedas. Ini enak banget ya kalau buat kalau kita nongkrong ya kan, sampai malam. Bukanya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Dan ini juga tersedia di GoFood dan juga GrabFood. Oh iya. Di GoFood-nya itu namanya Boko Sipeo dan Bobaca. Tapi ada condong caturnya. Betul. Itu yang di GoFood. Kalau GrabFood-nya cuman Boko Sipeo. Boko Sipeo. Tulisannya ya Boko Sipeo, tapi bacanya Boko Sipo dan Bobaca. Atau di bawah sini ya. Nanti ketik sama editor saya. Bogos Peo. Itu. Wah, sumpah seger banget ini. Perpaduan yang luar biasa. Selanjutnya kita mau coba yang ini. Apa tadi namanya, Bis? Ini adalah Tteokbokki. Oh, Tteokbokki. Ini adalah Tteokbokki. Saya mau coba Tteokbokki. Oh, lato asam-asam itu. Oh, ini pakai mie ya. Kalau Tteokbokki itu pakai mie ya. Tuh, ini tuh. Ah, ini nih. Ini terbuat dari tepung beras dan juga mie. Dan ini agak pedes sih kalau menurut saya ini. Tuh ya, terlihat dari tampilannya pakai saus dari Korea. Ini dulu Lee Min Ho kalau sarapan ini. Langsung aja. Kalau itu punya Diva apa?
di topoki. Topoki, apa aja isinya dalamnya? Jadi sama ada yang ada ininya. Oh, ini odeng, ini fish cake. Jadi sama, cuman bedanya kalau ini ada mie. Oh, kalau ini? Ini enggak, tapi ada telurnya. Oke, kita langsung bongkar. Ini ya dulu ya. Kamu yang fish cake, aku yang odeng. Tapi belum nyoba bumbunya sama apa enggak? Pedas banget. Kalau menurutku pedas banget ini. Iya. Hah? Tapi fish cake-nya, fish-nya terasa. Ini buat yang suka pedes pasti cocok banget nyore pakai. Betul, apa snack? Snack dari Korea ini. Minyak lembut. Minyak lembut. Minyak lembut kecil juga. Oh, ini juga. Ini juga lembut ya, Mas? Iya. Oh, apalagi nih? Ini, Pak. Namanya croquette cheese Korea. Kroket cheese Korean. Iya. Wow, apa bedanya sama kroket yang biasa? Kalau ini dalamnya ada cheese-nya. Oh, dalamnya ada cheese-nya. Iya, dan itu emang ada kentang dan sayur-sayurannya asli dari Korea. Oh, kentang dan sayur asli dari Korea. Tapi bahan dasarnya dari roti juga. Roti. Ada roti sama kentang, iya. Oh, roti sama kentang. Ini sarapannya Lee Min Ho juga ya ini ya. Sepertinya. Oke, makasih ya, Mbak. Dari Korea. Iya. Langsung kita bongkar aja yuk, Div. Wah, saya mah nggak sabar kalau kayak gini-gini nih. Ini ada sausnya juga ya, tapi kita coba yang unik tanpa saus dulu ya. Ini yang bisa melari tuh nggak? Pakai ini maksudmu? Tuh, kejunya melar gitu. Nih, dah langsung kita cicip sampai kayaknya. Ini ada sausnya. Kriuk banget. Benar, kriuk banget. Masih hangat juga ya, panas banget. Masih panas. Ada mozzarella. Mm-hmm. Ada kentangnya, ada kerasa kentang banget. Ada kentang wortelnya. Berarti kentangnya itu dihaluskan ya? Betul. Ini kita bongkar. Ada bongkar nih. Tuh. Tuh. Ada daun bawangnya juga. Tuh ya kan? Kayaknya ada apa ya? Sosis kayaknya. Atau tatahan daging gitu ya. Ada sausnya. Betul, kita cocok pakai saus ya. Langsung kita cicip. Ini mantap. Ini dua gini bisa bikin kenyang banget nih. Serius. Porsinya ini bisa bikin kenyang banget. Ini porsi berdua juga. Betul. Sih. Betul. Karena banyak. Betul. Oh, aku coba yang ini nih. Ini belum coba tadi. Sama kayaknya ini sama ya? Pedes sama kan? Pedesnya sama, cuman ini ada kuahnya. Ini nggak terlalu banyak kuahnya. Oh, jadi kuahnya udah nyampur. Betul. Banget gitu ya. Kalau ini kuahnya kental kayak semi goreng gitu loh. Dan ya, ini tuh gak kenyal juga loh. Iya, nah, tapi lembut juga. Lembut. Kenyal, lembut. Gurih, pedes tapi. Gurih. Ya, pedes karena. Bahkan karena pedes, tidak pedes nih. Bener-bener. Oke, banget. Ini ada saus. Bumbunya. Tapi cocolannya. Cocolannya selain itu disediakan juga saus. Sambal. Ya. Langsung. Mantau. Kita mau lanjut makan dulu sampai kenyang. Salted karamel. Bobanya ini enggak pelit. Tuh, bobanya banyak. Benar. Bobanya enggak pelit, bobanya banyak banget. Sama es batu itu kecil-kecil, aku suka es batu yang kecil-kecil karena apa ya? Segar dan kayak manis gitu. Oh, genjel-genjel di tenggorokan ya? Enak.
Nah, teman-teman, sebenarnya kalau ngilangin pedas, kita makan yang madu ini. Oh iya, benar banget. Ini bisa jadi penawar. Ini bisa jadi penawar. Rasa pedas. Rasa pedas jadi rasa manis. Cocok banget ini buat kalian yang lagi nongkrong ya, atau ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ya kan? Saat di rumah aja, ini cocok banget buat teman cemilan. Ada paket ini juga, Mas. Apa? Paket hemat, chicken wing sama nasi. Sama nasi ya, Mas? Paket. Chicken wing sama nasi. Oh, harganya? Rp20.000 aja. Wow, langsung kenyang ya. Makan chicken wings. Sama nasi Rp20.000 aja. Bisa kalian dapatkan kalau lagi malas di rumah, langsung di Grab-nya. Ini adalah detik terakhir ini. Kenyang banget aku. Habis. Kenyang banget aku, sumpah. Oh iya, jadi ini bagi yang suka pedes pasti cocok banget. Betul. Tapi kalau yang enggak suka pedes bisa request ternyata. Oh, bisa request? Bisa, jadi bisa. Levelnya gitu. Ini bisa ngomong kalau enggak pedes. Bisa ngomong. Kalau bulan kan. Bisa ngomong kalau bisa request bisa pedas atau enggak. Yeah. Levelnya seberapa-berapa gitu. Buat kalian yang suka pedas, ini bisa pas banget buat kalian. Tapi kalau buat kalian yang enggak suka pedas, bisa request mau pedas atau enggak atau level berapa masih bisa request ya. Jadi tingkat kepedasannya itu bisa di request. Bobanya juga enggak terlalu gede-gede ya, jadi pas gitu. Loh, Bundari. Ya, apa kabar? Kita social distancing apa ya? Bundari apa kabar? Bun, punya aku. Bun. Ini Diva, Bun. Iya, salam kenal Diva. Partner saya dalam Fikcip. Oh, Fik nyicip. Kita lagi nyicip ini nih, Bun. Bunda udah pernah nyicipin belum? Ya udah dong. Kita punya anak kan? Wah. Gimana? Ini punya anak-anak Bunda. Wah, ini enak banget, Bun, sumpah, Bun. Beneran enak banget nih. Ya. Kita tuh ngelihat di apa di Google ya, Google di Grab, sama GrabFood, di GrabFood dan GoFood. Terus kita datengin, kebetulan si Diva ini seneng masakan Korea. Ayo kita coba. Gimana nih? Rasanya gimana? Enak? Manteu. Manteu. Aduh. Manteu. Kita berdua kalau bilang mantap, manteu put. Manteu. Dan saatnya kita bilang kalau ini enyak 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 enyak. Ayo Bun, bareng Bun. Enyak. Nah, ini udah kita coba semua, Bun. Dan bobanya juga udah kita coba semua. Diva, ya? Bunda hari ini adalah tarot konsultan. Dan dia juga mentor tarot juga. Ya. Dan dia juga konsultan percintaan, bisnis, segala macam sama dia. Dan sekarang dia lagi ini ya, Bun ya. Kabarnya lagi bikin kartu ya, Bun. Iya, aku jadi kemarin kan aku juga motivator nih. Iya, betul. Bunda juga motivator. Nah, iya, salah satunya saya korbannya. Bukan korban ini, saya lebih ke ini. Apa ya, Bun ya? Bukan korban, peserta. Peserta nih dari Bunda nih. Aku baru saja bikin kartu motivasi ya. Oh, kartu motivasi. Gimana tuh, Bun? Kartu motivasi itu kayak jadi, dan ini bisa dipakai oleh siapa aja, tidak hanya aku kan, kalau aku kan pelaku divinasi, maksudnya kerjaanku memang gini, tapi dipakai misalnya kayak Diva, dipakai sama Ovi juga bisa. Jadi itu untuk memberikan motivasi diri. Pertama kalau belakangnya kan kita sering galau ya, dengan adanya corona kemarin, banyak yang lagi down. Nah, kadang kan kita kayak, aku nih kenapa ya kok misalnya perasaannya nggak enak, kayak gitu-gitu tuh, dengan kartu motivasi itu kita jadi, oh aku berarti harus kayak gini. Nah, kartu motivasi itu juga, ini aku bikin untuk membantu teman-teman yang ada mental disorder. Oke. Ya, jadi untuk membantu terapi diri, kayak mengenali dirinya sendiri, terus supaya bisa terapi untuk bisa menemukan apa ya, energi yang positif. Self healing. Nah, menarik banget kan? Oh, lihat nih kata. Tapi Bun, kita mau pamitan dulu. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Oh, okay. Boleh. Kita lebih
kita lebih ngobrol lebih dalam kalau Bunda nih ya. Di dalam kayaknya nih. Di dalam kayaknya cocok nih. Semakin penasaran. Untuk itu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Fitchik kali ini dan sudah kita udah kita cobain semua. Halo. Ini enak banget, kalian bisa ketik deskripsi untuk alamatnya dan juga Instagramnya ya ada di bawah deskripsi. Buat teman-teman silakan datang ke sini, buka dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Untuk itu Ovid pamit, ada Diva. Diva juga. Dan juga ada Bundari. Kita ngobrol di sebelah ya. Okay. Di part berikutnya. Untuk itu terima kasih Fik Chip. Ovid nyicip sampai kenyang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo.